Parto. Parto. Lato, lato. Siapa ini? Siapa? Siapa? Apa tentang apa kuat sih? Pertandingan sangat penting buat kita. Hari ini pertandingan sebagai final yang kita harus ambil poin maksimal. Ya, hari ini satu-satunya pertandingan kunci untuk kita bisa di papan atas dengan ini jadi kita. Tapi kita harus yakin. Harus yakin dari waktu mulai berjuang maksimal. Makanya saya minta agresif sudah siap untuk jadi tim yang main dengan intensitas tinggi. Sudah siap untuk main dengan yakinan. Así, vamos a echar y susa. Ya vamos a echar y susa. Dia 3 poin. Udah di buat sudah doang. Semangat nih. Iya. Masa kita ambil tunnya. Tanding Bob, doain, mudah-mudahan dapat 3 poin nih hari ini. Mohon dukungannya fans Persita. Thank you.
Tak kuasai bola mendekat ke gawang Trihamdani, Ezekiel Vidal. Tendangan yang cukup berbahaya tadi, tetapi masih belum. Inilah dia kerjasama Vergonzi dan Vidal. Tendangan yang
Mateo Bustos lakukan. Ada peluang dapatkan Rontini di tepi Sri Hamdani. Yablon Guseinov, percobaan kedua yang masih bisa diselamatkan oleh Angelo dan berujung bisa ditepis oleh penjaga gawang Sri Ham. Ezekiel Vidal. Masih Vidal kuasai bola. Ada Faresa Sudin, peluang didapatkan. Cekatan dan kini Rizal Maulana kuasai bola, masih Persita. Oh, peluang dapatkan Ezekiel Vidal, masukkan bola dan 1-0. Pendekar Cisadane unggul lebih dulu dari tuan rumah Rans lewat kaki Ezekiel Vidal yang mencetak gol keduanya di musim ini. Masih kuasai bola pendekar Cisadane. Tidak ada yang menyambut bola yang dikirimkan oleh Rontini tadi. Ada terjadi, Rifi kuasai bola. Persita terus menekan, tendangan jarak jauh dilepaskan. Hampir saja tipis di atas Mister Evandro. Tergonsi turun mundur bantu pertahanan. Anissa Gara, kali ini kuasai bola. Serangan balik dari Persita. Faresa Sudin mendekat. Faresa Sudin! Sayang sekali. Bagaimana? Sudah satu lawan satu dengan Sri Hamdani. Tetapi... Selamat datang, bro. Alhamdulillah.